jumpa lagi dengan saya di channel V Green Abil ya. Nah, pada pagi hari ini saya sudah berada di agen jembatan gantung ya, tepatnya di KM 11 Jalan dan Mogot Jakarta Barat. Seperti biasa ya, di sini saya akan hunting-hunting bus lagi ya di sekitaran jembatan gantung ya. Sekalian melihat nih aktivitas dan kondisi terupdate-nya untuk agen jembatan gantung ini di angkatan paginya ya. Tapi sebelum videonya dilanjut, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, agar saya lebih bersemangat lagi dan channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Oke teman-teman, nih yang baru masuk ada STJ Samoa ya, jam 6:30 pagi ya, tiba di agen jembatan gantung yang baru rilis kemarin nih ya. Ganteng banget STJ Samoa dengan body XAD frame ya, bermesin Scania K410IB. Oke, STJ Samoa diberangkatkan dari agen jembatan gantung ya. Untuk Samoa ini mengisi seri 11 ya, tujuan Purwantoro. Nah, yang baru masuk ini ada STJ Erlangga ya, dengan body XAD frame-nya. Karena seri laksana baru tiba di agen jembatan gantungnya 6:30 pagi. Oke, STJ Erlangga diberangkatkan dari agen jembatan gantung ya, bermesin Scania K360IB. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini yang baru masuk ada base premium ya, tim Kawanganten. Langsung jalan dia, ternyata nggak berhenti ya. Dan selanjutnya ini ada Agramas BM 095. Nah, posisi saya ini berada di jembatan penyeberangan ya teman-teman ya. Sementara saya huntingnya di sini dulu ya. Oke, Agramas 095 diberangkatkan dari agen jembatan gantung. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, untuk penumpang di agen jembatan gantung untuk pagi hari ini cukup ramai ya teman-teman ya, yang pada mudik. Seperti inilah kondisi agen bus jembatan gantung ya untuk angkatan pagi hari ini. Gapuraning Rahayu tim Kawanganten ya, langsung menuju terminal Grogol. Karunia Bakti ya tim Singaparna, berbodi SR1 baik laksana. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. BPJ Black Velvet ya, gak mampir, langsung blabas. Oke, selanjutnya ini ada STJ Lasamba ya, dia gak mampir di agen jembatan gantung. Mujijaya ya, baru tiba dari timur. Leo Haryanto 087 ya, dengan julukan San Maru, baru tiba di agen jembatan gantung. Berbodi Jetbus 3 plus ya, dengan mesin RK8260 nya mantep banget nih untuk strobonya nih, rame banget. PO Haryanto San Maru diberangkatkan ya dari agen. Ciri khas mesin Hino ya, suas banget suaranya. Harapan Jaya tim Madiun ya, bermesin Hino RN 285. Nah, selanjutnya yang masuk ada PO Haryanto Handsome ya, di belakangnya Agramas.
Leo Haryanto Handsome diberangkatkan ya dari agen jembatan gantung tujuan Kota Bumi. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Disusul Agramas BM 085. Selanjutnya Agramas BM 004 ya, baru tiba di AGN Jembatan Gantung. Leo Haryanto 044 ya, Brawijaya. Diberangkatkan Agramas BM 004 ya. Nah ini yang baru masuk ada STJ dengan julukan Kala Malka, jam 6:30 ya tiba di agen jembatan gantung ya. Untuk penumpangnya cukup ramai ya untuk STJ Kala Malka ini. STJ Kala Malka diberangkatkan dari agen jembatan gantung ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Agramas Mugiwara BM 066 ya, bermesin Mercy Asor 1836. Nampak di belakangnya STJ Dakas ya, masuk agen jembatan gantung ini 6:30 pagi. Nah selanjutnya yang masuk di agen jembatan gantung ini ada STJ Dakas ya, tim Jogja. Berbodi Legacy SRX HD Prime ya, karoseri Laksana. Oke, STJ Dakas diberangkatkan ya tujuan Yogyakarta. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Bermesin Mercy 1626 Transporter. PO BJ ya, dengan bodi SR2X HD Prime. Enggak mampir di agen jembatan gantung ini ya, langsung berabas. Agramas BM 001. Sudiro Tunggajaya Taraka tiba di agen jembatan gantung ya. Agramas BM 102. Laju Prima 242 ya, baru masuk di agen jembatan gantung. Oke, STJ Taraka diberangkatkan dari agen jembatan gantung. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Laju Prima 242 diberangkatkan dari agen jembatan gantung ya. Mendadak macet teman-teman ya di KM 11 ini, di depan pas agen jembatan gantung. Tapi untuk arah ke arah Kalideres nggak macet sih, sepi dia. Yang ke arah Grogol nih rame banget. Selanjutnya ini PO Haryanto dengan julukan Instrumental ya, diberangkatkan tujuan Jati Asih Kudus. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini yang baru masuk, Laju Prima 184 ya. Dan nampak di belakangnya Agramas, baru tiba juga di agen jembatan gantung ini. Selesai menaikkan penumpang, langsung diberangkatkan ya.
Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Masuk ada Agramas BM 110 ya. Dan tadi saya hunting di sana teman-teman ya. No? Di jembatan, di atas jembatan. Jadi spotnya tuh luas banget ya dari atas. Oke, Agramas BM 110 diberangkatkan ya dari agen jembatan gantung. Tujuan Bojonegoro. STJ Fitzroy ya. STJ 024 ya. Gak mampir di agen jembatan gantung. Berbodi XHD Prime karoseri Laksana. PO Sahala ya, langsung blabas, gak mampir. New Santika Barkolit ya, tim Jepara menuju terminal Grogol. PO Santika ya, langsung lurus, mungkin menuju terminal Grogol kali ya. Ini ada STJ 150 ya, dengan julukan Vale, tiba di agen jembatan gantung jam 7 pagi. STJ Vale ya, diberangkatkan dari agen jembatan gantung. Hati-hati jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah ini PO Rianto Hercules ya, Sultan Ngapak. Nggak mampir ternyata, menuju terminal Grogol. Harapan Jaya tim Madiun ya. Dino RN 285. Garuda Mas Donkin. Jakarta Blora enggak mampir ya. Oke, selanjutnya yang baru masuk ya. STJ tim Piska. Oke, STJ tim Piska diberangkatkan ya, tujuan Purwodadi. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Selanjutnya laju Prima 61 ya, tujuan Blora, diberangkatkan dari agen jembatan gantung. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya untuk video hunting di sekitaran agen jembatan gantung untuk pagi hari ini ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya.